itu slot itu kayak apa namanya, kayak saluran gitu ya, saluran tempat masukin sesuatu gitu. Mungkin memang memang permukaan di sel itu nggak apa namanya, nggak rata gitu, nggak tertutup rapat gitu kan, memang ada bolong-bolongnya gitu dia, dan di sanalah dia masuk karena pas aja dia ukurannya mungkin atau gimana caranya masuk itu gitu. Itu mungkin yang diterjemahkan dengan slot. Tapi kalau kalau kita definisi kalau di Indonesia kan beda jadinya lagi gitu, jadi gembok dan kunci ya gitu. Tapi kan pemahamannya itu ruang untuk masuk itu aja, itu jalan untuk masuk. Nanti kita harus pahami sel apa yang dibutuhkan, kenapa dia harus seperti itu, bagaimana enggak ya, saya bisa tahu dulu biar enggak tersiap. Nah, karena pandang saya juga kemungkinan memang ada sesuatu yang masuk dan keluar dalam sel gitu. Itu misalnya kayak memproduksi ya, DNA kan, untuk membuat protein atau masuknya kayak hormon-hormon seperti itu ke masuk ke dalam sel. Itu kemungkinan kita perlu lebih dalam mencari sel ya, untuk memperjelas untuk kenapa dia pemilihan istilah itu slot dan kunci, bukannya dinding itu aja. Dinding yang hanya virus tertentu yang bisa membuka dinding tertentu, itu kan beda artinya. Oke, bisa kita lanjutkan dulu, nanti kita perdalam dulu mengenai selnya, kenapa dia harus ada lubang-lubangnya, apa yang dia harus buang dan apa yang harus dia masukkan. Karena sistem kerja sel juga dia dalam proses, kenapa tujuan dia mengalami proses pembelahan terus menerus di dalam suatu sel. Sel itu juga mencari sistem keseimbangan. Dalam proses mencari sistem keseimbangan itulah mereka itu proses pembelahan. Salah satunya juga dalam proses pembelahan itu, dan nanti ada proses kebetulan terjadi sebuah penyimpangan. Oke, kita lanjut aja dulu sambil menunggu Kak Adi dan JJ masih menggali informasi lebih dalam lagi. Kita ke Bu Nyoman. Saya paling parah ini kunci dan slot. Udah saya udah. Nah, saya ingin tahu dulu dari Bu Nyoman. Ya, itu namanya saya dapat kunci dan slot ya, juga. Iya, ya, namanya wakilnya. Tapi saya di sini juga jawab slot dan kunci itu tempat ruang untuk masuk keluar baca, masuk coba, itu aja ini. Kunci dan slot itu adalah ruang untuk sel untuk keluar masuknya sel-sel kecil dan untuk melindungi dan tubuh kita biar tidak ada yang masuk dan ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Cuma itu aja saya dapat ini keluar kok kunci ada dan slot, makanya saya tadi dengar kunci dan slot keluar masuk kalau dibuka bisa masuk. Iya itu maka saya dapat kunci dan slot. Pertanyaannya siapa yang dari penjelasan pak? Oh dari penjelasan. Ya. Soalnya bentuknya yang cocok aku bilang tadi kan dengan betul, slot yang ada. Oke, kita lanjut ke gunungnya. Saya dapat yang paling gampang. Iya, tapi benar atau salah jawab? Benar. Saya dapat masker. Masker adalah salah satu alat atau benda yang digunakan untuk melindungi diri agar terhindar dari virus COVID-19. Apakah bagaimana teman ada tambahan? Ada tambahan. Apa itu khusus untuk melindungi diri saja dan orang. Oke, Mr. Tena. Saya mendapatkan virus corona. Oh, bagus ini. Virus corona adalah virus yang menyerang paru-paru. Virus
ini muncul pertama kali pada tahun 2019 di Wuhan, China. Dikatakan bahwa virus ini disebarkan pertama kali oleh seekor hewan laut. Jika seseorang yang memiliki kondisi tubuh yang bagus tidak akan terlalu berbahaya jika seseorang diserang virus ini. Namun, jika seseorang memiliki kondisi tubuh yang lemah, maka virus ini akan menjadi sangat berbahaya, bahkan tingkatan yang paling berbahaya dari seseorang yang dari seseorang dapat mengalami pneumonia. Napas akut. Pneumonia.